Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Mimin ada kabar gembira loh dari Bunda Lesti Kejora spesial tanggal 9 September 2023. Nah, ini ada vitamin dari Bunda Lesti Kejora sebelum live Shopee ya. Ini endorse guys, mohon maaf nih, si paling gak mau rugi selalu sampai bersih. Dan pastinya cinta banget sama serum ini, sebagus itu MS Glow Beauty. Bukan hanya mulus glowing, tapi kulit aku jadi sehat, Masya Allah ya. Dan kata Bunda Lesti Kejora, jangan sampai ketinggalan live aku, cus nonton bentar lagi di Shopee. Dan alhamdulillah ya, Bunda Lesti Kejora ini emang pembawa berkah nih menurut Mimin. Soalnya ketika Bunda Lesti Kejora baru saja live, langsung brudul. Maksudnya langsung banyak yang komen, banyak yang pesen juga, sampai laris manis ya jualan Bunda Lesti di live Shopee. Apalagi nih Mimin udah sampai beli 5 pieces, Masya Allah, senang banget pastinya. Terlihat juga Bunda Lesti Kejora cantik banget, Masya Allah Bunda, benar-benar dia mau lihat Bunda Lesti Kejora tuh seger banget. Dan Bunda Lesti Kejora semangat sekali ya untuk live Shopee-nya hari ini. Dan alhamdulillah sudah live ya tadi, banyak banget yang beli juga. Kemudian Bunda Lesti Kejora sampai kaget ya, Masya Allah, ternyata banyak banget yang beli. Dan ini membuat kita bahagia sekali. Ini rezeki nih Bunda Lesti Kejora. Banyak juga yang memberikan pujian Bunda Lesti Kejora ini, ternyata pintar banget ya kalau lagi jualan. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Karifi nih yang mengunggah postingan saat Bunda Lesti Kejora lagi live ya. Dan di sini terlihat Bunda Lesti Kejora ini piawai sekali kalau lagi jualan ya, Masya Allah, banyak banget yang memberikan pujian juga. Bunda Lesti Kejora kalau jualan langsung laris manis, ini yang membuat kita sebagai fans benar-benar bangga banget sama Bunda Lesti. Ketika live di TikTok juga nih, jualan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun laris manis ya. Dan semoga berkah terus rezekinya Leslar, amin ya robbal alamin. Dan banyak banget variasi Bunda Lesti Kejora nih saat jualan. Ada serum juga, kemudian dari MS Glow Beauty ya, dan harganya terjangkau, cuma 300.000 sepaket nih guys, Masya Allah kan. Kalau MS Glow itu kebanyakan mahal ya, tapi pas ini kan ada promo, jadi banyak banget yang beli. Kemudian Bunda Lesti Kejora juga bilang kalau kapan lagi katanya ini dapat yang murah tapi barangnya bagus. Dan terlihat juga Bunda Lesti Kejora bisa memperagakan nih guys. Wah, pastinya kalau Bunda Lesti Kejora yang jualan betah banget nih. Apalagi kalau sepaket ya Bunda Lesti sama kakak Rizky Billar, pastinya banyak vitamin yang berhamburan di siang menuju sore hari ini.
Kemudian di sini banyak banget yang bilang kalau Unalistika Jiora ini outfitnya selalu keren ya. Bahkan outfit Bunda Lesti Kejora ini bukan kaleng-kaleng guys. Aduh seneng banget pokoknya. Dan ini di balik layar saat Bunda Lesti Kejora lagi live Shopee. Semangat terus ya Bunda Lesti. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah laris manis juga. Terima kasih banyak yang udah beli ya, yang udah belanja di Shopee. Dan pastinya kita nunggu promo-promo seperti ini ya, promo live, dan pasti banyak juga yang nungguin dari tadi pagi. Mimin sampai kecoplosan tuh bahasa Sundanya keluar ya. Oke para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini ada kabar gembira ya dari Bunda Lesti Kejora yang diunggah di Instagram pribadinya, masya Allah, bersama Nobi pastinya ya. Bunda Lesti Kejora ini adalah brand ambasadornya Nobi. Jadi Bunda Lesti Kejora menuliskan sebuah caption, masya Allah tabarakallah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Dan unggahan Bunda Lesti Kejora ini banjir komentar dari para fans dan para netizen juga. Ternyata banyak banget netizen yang iri ya kepada Lesti Kejora. Ada Kak Shandi Purnamasari memberikan komentar, masya Allah Dede cantik banget. Kemudian Om Adi juga bilang ini mencerang bun, mencerang itu bersinar ya, masya Allah. Dan hal apapun bahkan yang kecil sekalipun tak lepas diawali dengan kalimat thayyibah ya, untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Love you buat Una Lesti. Kemudian juga ada unggahan nih dari ini akun palsu ya. Ini mengatasnamakan Rizky Bilar 736 nih. Ini patut dicari ya para sahabat untuk akun @rizkybilar736. Ini akun haters yang mengatasnamakan Rizky Bilar. Dia bilang katanya cantik dari mananya, muka tua uratan kurus. Si Rizky Bilar mau karena suaranya bagus dan pembawa rezeki aja. Lesti Kejora padahal tipenya kayak Shania Indrin. Aduh, ini bener-bener deh luar biasa banget nih omongannya, sampai bener-bener bikin muak ya. Harusnya netizen ini bener-bener harusnya sadar diri ya. Seberapa cantiknya sih yang komen ini pakai ngata-ngatain orang segala, padahal Lesti Kejora nggak salah, tapi masih aja iri ya kepada Lesti dengan berkomentar sampai menghina seperti itu. Langsung di komentar sama Blibli 67. Lo pikir menjalani hidup rumah tangga itu cukup cantik doang? Gak malu nih si Dajjal pakai nama suaminya Lesti supaya dikira fans Bilar lo ya Dajjal. Perempuan yang lo sebut itu semua udah jadi sampahnya Bilar. Jadi gak ngaruh blas bagi Bilar lo sebut namanya di lapak istrinya. Yang penting Lesti Kejora pemenangnya. Dan Lesti bukan menggait Bilar, tapi Bilar yang menggait Lesti. Entah pendapat lu seperti apa, yang penting semua perempuan yang lu sebut udah jadi sampahnya Bilar, titik. Pokoknya untuk Dajjal ini patut dicari ya, karena ini sudah membawa nama-nama pasangan Lesti dan Bilar. Bahkan ia nama akunnya itu nama Rizky Bilar juga. Dan ini patut di repost ya para sahabat, karena sudah berkomentar yang kurang pantas atau biasa disebut menghina ya. Jadi untuk para sahabat, para fans, jangan mengotori komentar kalian, cukup di repost dan hilangkan. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.